Baik, mengenal kompetensi literasi digital. Secara umum, literasi digital sering dianggap sebagai kemampuan dalam menggunakan internet dan media digital. Namun, seringkali terdapat pandangan bahwa keterampilan menguasai teknologi adalah yang paling penting. Padahal, literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang tidak hanya berfokus pada keterampilan menguasai teknologi. Literasi digital juga meningkatkan kemampuan pengguna media digital untuk bermedia secara produktif. Pengguna yang terampil dalam literasi digital tidak hanya mampu mengoperasikan perangkat, tetapi juga bertanggung jawab dalam bermedia digital. Empat pilar literasi digital itu, yang pertama ada digital skill, digital kultur. Digital skill yaitu cakap bermedia digital. Yang kedua, digital kultur yaitu budaya bermedia digital. Yang ketiga, digital etik atau etis bermedia digital. Dan yang terakhir, digital safety atau aman bermedia digital. Yang kita lihat siapa duluan, kelompok berapa duluan yang lebih tahu tapi. Jangan!
Pandu Digital yaitu kelas ceria. Saya sangat bersemangat untuk lomba Pandu Digital ini karena memiliki pemain yang seru. Salah satunya ulah tangga dan juga saya mendapatkan banyak pengetahuan yang baru. Saya juga sangat bersemangat mengikuti Pandu Digital ini karena saya dapat menemukan teman-teman yang sangat baik, kelompok saya juga sangat hebat dan saya dapat menemukan edukasi yang paling tidak pernah saya temukan sebelumnya. Terima kasih.